Jumat 8 Mei sampai dengan Sabtu 9 Mei 2015, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menggelar musyawarah daerah atau Musda 2 Partai Hanura Provinsi Jambi bertempat di Ballroom Hotel ternama di kawasan Pasar Kota Jambi. Musda kedua Partai Hanura Jambi tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Hanura, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Hairudin Ismail yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Hairudin Ismail menyatakan Musda 2 DPD Hanura Jambi ini merupakan kelanjutan musyawarah nasional Partai Hanura Februari lalu yang diselenggarakan di Solo. Dan ia sangat berharap Musda 2 Partai Hanura Jambi akan menghasilkan ide-ide yang bermanfaat bagi kemajuan Partai Hanura yang bisa berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia. Selain itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jambi Cekman dalam sambutannya berharap agar program pemerintah menyentuh kepentingan masyarakat. Cekman juga mengajak kader Partai Hanura Provinsi Jambi untuk bekerja keras membangun Partai Hanura. Selalu kita junjung tinggi adalah bagaimana kita membangun kekompakan, soliditas. Karena pada hakikatnya, suatu partai politik itu haruslah menjadi sesuatu barisan untuk memperoleh kekuatan. Tidak mungkin kita menjadi kekuatan kalau kita hanya merupakan kerumunan. Kerumunan orang-orang yang mencari kedudukan, jabatan, harga diri sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu, pelaksanaan Musda ini kita harapkan akan membuat partai semakin dewasa di provinsi ini. Saya sudah banyak mendapat laporan tadi pagi dan tadi malam. Mudah-mudahan Musda ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam suatu partai politik kita tentu harus betul-betul belajar menahan diri di dalam suatu demokrasi. Memang ada masalah di sini bahwa demokrasi yang kita anut itu adalah demokrasi yang kita tiru dari negara barat, yaitu Amerika Serikat, yang didasari individualisme. Sementara kita di sini muncul di dalam persoalan pemberantasan korupsi yang sampai hari ini terus. Nah, ini semua merupakan bagian catatan harus menjadi perjuangan partai politik di dalam membangun bangsa, mensejahterakan negeri ini. Akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, salam dari Pak Ketua Umum. Karena ketua daerah kita sekarang itu ada 34. Terakhir adalah daerah Kalimantan Utara sudah dilantik beberapa waktu yang lalu. Dan dalam waktu singkat ini kita akan mengadakan musda keliling. Kita mengucapkan selamat bermusda. Jagalah ya kekompakan dalam suatu iklim demokrasi yang baik. Akhirnya saya ucapkan maaf apabila ada hal-hal tutur kata saya yang kurang berkenan. Dari Kota Jambi, Jambi 28 TV melaporkan.